Dipisahkan gitu, jadi ya itu seperti hal yang bisa dibilang secara teknis bisa dipelajari, tapi secara praktek ya itu harus dilakukan sehingga akhirnya jadi komunikasi yang baik gitu. Kalau ada kemudian Irfan kamu bisa dengan referensi yang kamu punya lagi, kamu bisa menyanyikan dengan gaya kamu sendiri nantinya. Oke, amin. Seperti yang saya tulis di atas, yaitu materi vokal itu adalah persyaratan pasti. Dan saya lihat tadi dari jam berapa kalian bernyanyi, wow, di sini materi vokalnya bagus semua. Tepuk tangan dong untuk kalian. Like the way you move, girl. Like the way you move, girl. Jadi kita akan mulai dengan hal yang pertama. Ini pelajaran SMP, aku yakin pada tahu. A3 sampai G dan alto E3 sampai ke A. Ini adalah standar parameter range per suara. Mezzo adalah badan, alto adalah kaki. Perilakunya juga sama. Jadi support mental. Oke. Okay. Untuk support fisik sendiri yaitu badan kita sebenarnya. Ada 3 hal utama, body balance, yang kedua itu placement, sama yang ketiga pernapasan. Ini misalnya miring kalau enggak. Dia enggak nyambung nih ke sini. Jadi ya. Jadi ke leher semua. Kontrak. Bayangin ke balon. Dan balonnya tuh pas kita buang, dia nggak langsung kempes. Bayinya cuma udaranya yang keluar. Meski ketujuh samudera,
pasti kita menunggu karena aku yakin. Sebagai performer, perform. Artinya benar-benar nggak ada permisi-permisi, nggak ada maaf kalau jelek, itu nggak ada. Ya, benar-benar yang kita udah ngomongin tadi, presence harus ada ya. Perform, have fun. Yang pertama, pernah nggak kita men-searching nama kita di Google? Pernah. Hasilnya? Jadi pertama yang harus kita ingat adalah pada saat nama kita di searching, di googling, yang keluar apa? Ya, selalu ingat itu. Facebook ganti, Twitter ganti, Instagram dengan yang sama. Biar orang-orang juga terbiasa melihat kita dengan apa yang ingin kita sampaikan. Banget, pokoknya banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Terus kebayang gak sih pagi-pagi pemanasannya lo kontop loh. Pemanasannya lo kontop pagi-pagi, ya ampun. Pemanasannya lo kontop. Aku udah 2 kali ini ya, 2 tahun ini aku ikut. Dan keren banget, seru banget, banyak banget ilmu yang didapat, teman-teman yang asik, mentor yang wah dasar banget. Kita bisa dapat banyak banget ilmu di sini. Kalau bisa ini berjalan terus sampai ratusan tahun ya, kalau bisa ya. Ini keren banget. Semoga tahun depan juga ada dan aku bisa ikut. Siapa sih? Seru banget dan dapat ilmu banyak banget. Terima kasih sudah menjawab kegalauan hati kami sebagai penyanyi. Semoga tahun depan bisa ikut lagi dan lebih seru lagi. Amin. Ya, bisa ketemu Kak Glenn Ferdi. Nah, asuh akapelanya seru, dapat pengalaman banyak, dapat teman-teman yang seru. Awalnya sangat jaim banget. Ternyata, coba lihat-lihat kamera, coba lihat nih mukanya. Ide. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kalian harus tahu kalian mau jadi siapa di atas panggung. Gitu. Kalau untuk di acara seperti itu kan sosial media lalu TV gitu ya. Kira-kira apa sih yang kira-kira menarik dari seorang penyanyi yang bisa stand out gitu? Apa aja sih sebagai jazz pengalaman kalian gimana? Kalau menurut saya dan komentator lainnya ya, bagaimana kita cara menggali apa yang kita punya, potensi yang kita punya. Jadi walk on by my feet, we can't stop and I can't hear a sound, but you just keep on running up your mouth. Yeah, one spot please, here is for my age. That a man can be kind, and a father should be great. Sama, paling pitch-nya yang harus tetap dilatih, because itu kan lagu yang gerak sana sini. Nanti ngos-ngosan pitch-nya tadi masih kesana begini. Beneath the veil,
yang baik ya. Jadi menurut saya baik Ryan ataupun Antea, Jane, itu semua punya warna masing-masing. Kebetulan aja Jane memaksimalkan semua itu. Papa used to take me out all night to watch the sky. Make